Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurri muhajjalin attahirin kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathartan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaih ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha ilahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arashil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. أَمَّا بَعْدُ حَضْرَةَ الْمُحْتَرَمِ وَالْمُكَرَّمِ بَرَأَ عَلِيمُ لَمَا بَرَأَ كِيَايَ alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah kula ta'zimi kula hormati. Ngersanipun Rama Kiai Mukhtar Wasito ingkang tansah kula hormati, ngersanipun Rama Kiai Siman Muhyiddin ingkang tansah kula hormati, ngersanipun Rama Kiai Jasim, ngersanipun Pak Lebe, Pak Kayi, Bapak Jasim ingkang tansah kula hormati, sedaya para alim, para asatid, asatida ingkang tansah kula hormati, kula pun dibarokah ilmunipun. Yang saya hormati keluarga besar pemerintahan desa wonten ing Desa Binangun Bantarsari Cilacap, ngersanipun Bapak Mardiyono ingkang tansah kula hormati, Pak Lurah Pak Mardiyono, sedaya perangkat, semua perangkat, seluruh perangkat, kabeh perangkat dan seperangkat alat sholat dibayar. Iya. Enggal cepet ya ngubrapa lon ngenteni apa. Ingkang tansah kula hormati grup hadroh saking Yogyakarta. Ya, alhamdulillah. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Suheri, Ibu Satem, miwak keluarga besan, ngarsanipun Bapak Sukardi Darman, Ibu Katiem, serta mempelai berdua pengantin dunia akhirat Allahumma, yang berbahagia Mas Gustianto kalian Den Ayu Sri Wahyuningsih. Mugio katetepakan kalian Allah, keluarga Mas Gustianto Mbak Sri Wahyuningsih adalah keluarga yang sama raba sakinah mawaddah rahmah barokah enggal-enggal peputra pinaringan putra ingkang soleh solihah alim alimah Allahumma, serta keluarga besar masyarakat dusun Sida Mulia, Pak Kadus, Pak RT, Pak RW yang terhormat, anporo rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang hadir, jamaah via offline maupun via online, jamaah majelis taklim al-youtubiyah wal tiktokiyah rahimah gumullah Allahumma,
Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Salawat salam tercurah kepada baginda Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam minangka sekaring jagat mustikaning bawono ingkang kula panjenengan antu-antu harapkan syafaat pertolongan benjang wonten ing alam kelanggengan wonten ing akhirat benjang. Allahumma ya rabbal alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita niati derek ziyadah doa untuk Mas Gustianto dan Mbak Sri Wahyuningsih. Berdoa dulu, yang pertama kita jurung dungo ikut mendoakan kenang apa api kindungan tiang kata, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu akan cepat terkabul. Sing jenenge kabuling dungo orang deleng apa derajat pangkate, orang deleng apa duwur luhur asoreng derajat pangkate. Ning sopo sing paling caket kali Allah niku sing insyaallah paling gampang dungtongane dijabah karo Gusti Allah. Mula leres Pak Suheri tangga tepali tangga teparo dulur atau kon caket-caket kon raket dalam rangka kita ikut mendoakan Pak Lurah Rawuh, Pak Kadus Rawuh, Pak RW RT Rawuh, Pak Yai Rawuh adalah dalam rangka kon padan dungo sesarengan jurung dungo ziyadah doa nambahi dungo untuk Mas Gustianto, Mbak Sri Wahyuningsih. Mugi keluarga sakinah mawaddah warahmah barokah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب ال. Nomor 2, menungsa diperang dadi papat. Sing pertama, menungsa kue ora duwe ibu, ora duwe bapak, ora duwe bapak, ora duwe ibu. Asli saking Allah, bukan karena yatim utawa karena piatu. Yang kedua, duwe bapak, ora duwe ibu. Nomor 3, ora duwe ibu, duwe ibu ora duwe bapak. Nomor 4, duwe bapak duwe ibu. Yang pertama ora duwe bapak ora duwe ibu, yaitu yang namanya Nabi Adam alaihi salam. Nomor 2, duwe bapak ora duwe ibu, metu saka winih rama Adam langsung tanpa campur sel telure teng ovarium teng rahime seorang perempuan yang namanya Siti Hawa yang namanya Nabi Sis alaihi salam. Nomor 3, duwe ibu ning ora duwe bapak tanpa pembuahan dari seorang laki-laki yang namanya Siti Maryam, lahir seorang nabi suci yang namanya Nabi Isa alaihi salam. Cuma rata-rata wong wadon siki akeh padha ora gelem kalah karo Siti Maryam. Iya. Jare duwe anak karo duwe rama jare menene ala ya melu Siti Maryam. Sing nomor 4, duwe bapak duwe ibu, punya leluhur, punya bapak, punya mbah, punya buyut kula panjenengan sami. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam tercetak dari saripati tanah. Dadi menungsa kuwe cidakane asline kang tanah. Dadi nek ana wong kok senenge gawe rusuh, ana wong senenge gawe kisruh,
senenge gawe ribut kanca batire, senenge gawe fitnah, senenge gawe obar-obar, mungkin jidakane kang tanah longsor. Iya. Yeah. Jidakane kang tanah longsor. Walaqad khalaqnal insana min salsalim min hama'im masnun. Sa'ukabilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa a'raju idha anta taqbaluni jinannal khuludi wa minkal mazid sa'ukabilu ya khaliqi min jadid kama anta minni ilahi turid wa arju idha anta taqbaluni jinannal khuludi wa minkal mazid. Sallu ala Nabi Muhammad. Pegang duwene dewek-dewek mika-mika. Ya Allah ya Allah ya dawal ayana segala wallah wala dana wallah wala dana wallah wala dana ya taiba ya taiba ya dawana ya dana misajana ya jiradal alamin
ya Rasulullah. Salim min hama'im masnun. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tanah lumpur hitam yang dibentuk. Dulu Nabi Adam, kalian iblis, kalian malaikat, itu podo-podo neng swarga. Tapi waktu itu teng swarga Nabiullah Adam urung digawe awak, belum dibikin karoseri buntuk tubuhnya. Esiko yo malaikat. Nanggo roh tanpa jasad. Diambil saripati tanah dari muka bumi, penjuron patang perkara saka bumi diambil saripati tanah. Mulane ibune aja kaget. Kulite wong sajagat kulite warna-warna. Kenapa wong lemah nang dunya juga warna-warna? Ana tanah kapur rada putih-putih gimana gitu. Ana tanah gunung rada abang-abang kepriwe ya gue. Ana tanah sireng banget belek. Wong sing kulite mandan abang-abang kae ya mungkin kebagian lemang gunung tanah merah. Cek lo. Cek cek lo. Cek cek lo. Lo. Kembali ke laptop. Sing kulite mandan putih katus Pak Lurah. Ya mungkin kebagian tanah kapur. Lah sing kebagian belet. Ya wong kana-kana lah ya. Karena apa? Saripati tanah muka bumi warna-warna, maka kulitnya orang juga warna-warna. Ben pada beda, barang beda pada saling kenal, mengenal pada saling ngasih, mengasih, sayang, menyayangi. Maka diambil saripati tanah nang muka bumi dibentuk bentuk yang menungsa ana kupinge, ana irunge, ana bathuke, ana balung, ana daging, ana kabeh kae otot, ana rambut, tukuli rambut, buntel karo kulit. Begitu dadi ana jasate, ana ruhe, ana jasmani, ana rohani. Jebule Nabi Adam bingung. Biasa nek barangan nyarakan biasane gawe bingung. Ibu gemien neng sida mulia zamane nganggo pawon, nganggo tungku. Pemerintah mengadakan pembaruan lagi pakai kompor minyak tanah. Siki anyar maning pakai kompor gas. Sedurunge ana sing nganggo batu bara, siki penak maning karo gas. Ibu ini pertama weruh gas molen kae ijo. Pertama nganggo karena masih anyar-anyar. Ya bingung, dilengkok be bingung. Kayak apa nih sing dipuntir-puntir.
apa nih sing dicekleki, mergane barang anyar gawe bingung. Biasa wong barang anyar mesti nelan kutu, mesti bingung. Wong urung tau ngemek pertama kali ngemek mesti ne bingung kaya penganten. Mbok ya mergane nyong urung temulane nyong bingung pada baik. Palingnya masa buku panduan. Masa buku panduan kayak motor baik. Lah masya Allah ya. Barang anyar bingung kayak mas-mas kayak youtuber-youtuber gemen nganggu sing manual sing mandan sing modern. Pertama nganggu alat-alat mesti mandan bingung. Apa nih sing ditul-tuli, apa sing dipuntiri-puntiri, bingung. Mergane barang anyar bingung. Pada baik karo Nabi Adam mau nih wujudnya roh menganggo roh rohani saja gawek na jasad gawek na bentuk tubuh pertama nganggo awak nang swarga awak jasad niki sing jenengan lihat niki bingung bingungnya nopo lah nek balung gena atos istiqomah sing atos atos baik sing amoh amoh baik sing jenenge daging mestine amoh sing jenenge balung mestine atos bentuk kuping ya kaya kie paling mung bedane cilik karo gede barang gede irunge ya kaya kie untune ya kaya kie tapi ana barang sisi gawe bingung barange ora istiqomah kadang kala atos kadang kala amoh. Lah wong anu barang anyar otomatis ya bing auto bingung. Auto bingung. Lah ning batuk-batuk atos, wong jerone ana balunge, kulit langsung balung. Kemudian ana daging, daging ya walaupun nyung kering-kering gimana tapi kan ya ana dagingnya lah ya, orang mungkin babar blas lah ya. Ya ya gembar-gembar gimana itu kan nek. Balung. Rambutnya ya wujudnya pada kemudian kaya batuk ana balunge sambaran ana balunge dagingnya kulitnya pada bentuk ke istiqomah lagi anu apa nih biatan bingung wis manggone nang selesepan pertelon ora istiqomah kadang kala ya ingguyung-guyung apa perawane iki manggone ha ora maksud nyesuk ngaji khusus karo nyong privat. Lah, iya Nabi Adam sendiri. Lah kisian apa? Di kotak-kotik. Ya Allah, Nabi Adam sendiri bingung, malaikat Jibril marani pun beliau juga malaikat juga bingung kan malaikat ora bisa mikir. Ora bisa menduga-duga ndak bisa. Malaikat Jibril juga bingung. Lah kisian Nabi Adam ngapa kae? Kemurup, klisak-klisik. Nah, malaikat Jibril bingung. Malaikat ndak bisa berpikir. Aturan Allah ya kue sing dilaksanakan ndak bisa menduga-duga ndak bisa seperti manusia mampu menopo melogi logika malaikat ndak bisa akhirnya tanya ke Allah ya memang apa-apa harus tanya ke Gusti Allah malaikat ya Allah apa Pril Jibril nika pripun Nabi Adam lah nang apa loh kok bareng digawe awake karo seri bentuk tubuh lo kok bingungi sangat niku pripun niku ya Allah apa ngendikane Allah he Jibril ngerti nono kabeh citakan kubril Jibril orang anak sing sia-sia sekalipun di mata manusia itu buruk sekalipun tapi citakan ku kabeh ono kegunaane kabeh ono manfaate kabeh ono kang dadi tujuane contoh mas sesuatu yang kadangkala buruk di mata manusia hama di mata manusia contohnya apa lemut nyamuk lemut ibu bapak kalau sare kalau tidur ku ana lemute sore bakal jenjem sare teplak rokok bersare ora jenjem ora jenak sare tapi pertanyaannya adalah apakah fungsi lemut jebule kalau kita mau berpikir nuwun sewu betapa dan berapa juta ratus ribu sekalian orang yang bisa hidup mempertahankan hidupnya bisa makani anak bojo nyekolana bocae bisa nyekolana bocah anak-anake ngaji anak-anake gara-gara anane lemut sapa kue ya wong sing pada kerja nang pabrik kumpat nyamuk sopir truk sing duwe truk utawa sopire perusahaan truk kae mau ngangkut yang namanya bahan baku obat nyamuk oli duit gara-gara anane lemut mlebu maring tempat pabrike sing duwe lahan oli duit gara-gara ana ditegi yang namanya
pabrik obat nyamuk, karyawane ora ketang sepirah, bisa makani anak bojo, nyekolana bocahe, kemudian bisa mondokna bocah gara-gara anane lemut. Tekan ngisor distribusikan, kemudian tekan paling bawah yang namanya warung, warung kecil bisa ora ketang sepirah batine, tapi baru kebati atau lupat nyamuk bisa nyekolana anake, bisa mondokna bocahe, bisa mempertahan hidup gara-gara anane lemut. Ya kuwi barokah alemut, mulane ana obat nyamuk. Di mata manusia buruk, tapi cidakane Allah tidak ada yang sia-sia, termasuk entut. Coba ning jeneng perteng entut operasi, Mas. Operasi ge gara-gara mung ora teyeng. Anam lebu ya kudune ana metu sehat, ana mlebu ana metu sehat, sistem ekskresi sehat. Mulane nopo? Sekalipun di mata manusia buruk, tapi yakinlah cidakane Allah tidak ada yang sia-sia, contohne wujude lemut. Termasuk kue Jibril mengko nang pertelon kue nggone Adam. Kue mengko ana fungsine lan mengko ana kegunaane. Ngoten ya Allah? Iya. Akhire nopo? Ketika Nabi Adam sare tertidur, Nabi Adam diambil tulang rusuk sebelah kiri, manggone perek karo ati, jadikan seorang perempuan yang namanya Siti Hawa. Mulane wong wadon ki kaya tulang rusuk, dijorna bae tambah bengkong, diatosi tugel. Loh, kan seperti itu wong wadon ngangel. Ngel, angel nggih, Pak. Angel. Tulang rusuk angel tapi butuh, ya bener. Bagaimanapun perempuan angel kaya ngapa, swarga tumrape seorang suami. Angel tapi butuh, bener ibu nek. Angel tapi iya nyong be butuh. Berpasang-pasangan. Loh, Allahumma. Loh. Tulang rusuk, simbol tulang rusuk, dicor nabai tambah mengkong, orang dikandani tambah bengkong, dikerasi sedidik malah tugel. Mulane iki barokah wong wadon, ya walaupun nangel tapi butuh. Ya memang karena barokah perempuan adalah seorang istri adalah menyelamatkan suami dari neraka, dari perbuatan zina. Iki barokah seorang istri. Mulane ulama ngendika wong wadon kuwe swarga, tapi swarga sing aneh, mergane swargane tayang cerewet. Alhamdulillah. Iya, masya Allah. Nih, wis. Pertanyaannya adalah kenapa Allah menciptakan wanita perempuan-perempuan niki Mbak Wahyu ning si Mbak Sri dari tulang rusuk sebelah kiri sing per karo ati, kenapa bukan dari tulang kepala, kenapa bukan dari tulang kaki, tapi Allah menciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri per karo ati. Nek menungso wujude wong wadon dulu Siti Hawa diciptakan dari tulang kepala, sampai saat ini derajate wong wadon dipundi-pundi disembah-sembah wong lanang. Nek wong wadon gemen dari tulang kaki ciptaane, wong wadon tekan seprene kudune derajate asor, derajat ditek-tek mergene nang sikil. Tapi luar biasane Allah menciptakan seorang perempuan pasang hidup laki-laki dari tulang rusuk sebelah kiri para karo ati, mergane wong wadon tumrape wong lanang adalah disayangi dan dicintai. Cocok deh. Ya Allah. Oh, niki barokah belajar alon-alon, belajar karo om ya, Mak. Ayo deh ya. Belajar karo om. Kembali ke laptop. Diambil saripati tanah datekno awak datekno Nabi Adam, ambil tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam datekno Siti Hawa. Kenapa barang merujeng kira tangi Nabi Adam langsung kaget wong lanang. Ih, ayune. Mulane tekan seprene nek ana wong lanang ndeleng wong wadon ayu ora ilang kata-kata. Ih, ayune. Wonge liwat ngomong maneh, ih, pokonge. Ajarane Nabi Adam mustian kaget Nabi Adam. Ih, ayu temen, apa kiye ya fungsine ya? Ditubruk karo Nabi Adam til alang-alangi karo pangeran. Adam eling Adam. Adam eling. Adam.
Nah, singeling dam, singeling. Singeling dam, aja gerasa gerusu dam, mengkuang nawayai, ono wayai masih. Nabi Adam dingendikani dam, iki mengkau dadi duwekmu. Hunna libasu lakum wa antum libasu lahun. Iki mengkau dadi kelambimu, iki mengkau dadi pakaianmu. Tapi dinikah, nikah niku nopo ya Allah, takon Nabi Adam, nikah niku ya dam, nikah kuwi dihalalake, sing maune disentuh wong wadon kuwi haram, nyentuh kulite wong wadon haram, apa maning nganti dirangkul wong wadon tambah haram maning. La taqrabu zina, aja sira deketi zina. Mulane kadang kala wong kadang kala sok salah paham. Sok salah paham nopo? Nyong 5 tahun pacaran orang ngapa-ngapa, wani jamin apa ora? Kejahatan berawal dari kesempatan. Wong kadang-kadang sok ngomong, lho secara tidak langsung wong mau menghalalkan yang namanya pacaran. Deneng nyong ora anu deneng nyong pacaran orang ngapa-ngapa, jerek. Berawal dari tatapan mata, kembali ke hati, mudun maring ati, kembali ke bonsengan ngetapel kaya tas ransel. Deleng-deleng. Nyong kan ilmune ilmu titen. Nyong nek mangkat teng pundi, dolan teng pundi ya Allah. Ya mandan iri. Kader iri lo ya, iri tok lo ya. Tapi sisi lain saya berpikir, iya ya. Siki kadi bonceng nang alor ngidul, apa ya mesti dadi bojone? Pacaran 85% urung mesti dadi bojone. Terus Bu? Karena pengalaman. Betul betul. Masya Allah. Nggih. Mulane tidak ada kata-kata pacaran sebelum menikah. Maka adik-adik perempuan mbak-mbak nduk sayang perhatikan. Jangan sampai perempuan di Kabuk Punti, Bantarsari, Binangun gelem dibohongi dengan kata-kata I love you. Jangan percaya dengan I love you, tapi kudu gelem laki-laki yang mengucapkan kobiltu. Nek ana wong lanang ngomong maring sampean yang namanya cinta nduk, Mas, diperhatikan. Yang namanya cinta memang harus dikatakan. Dek, aku seneng karo kowe. Dek, aku cinta karo kowe. Ya harus dikatakan. Kanjeng Nabi sing dawuh, nek sira seneng karo saudaramu, maka katakanlah, aja mung dipendem. Hadis riwayat Tirmidzi. Maka yang namanya cinta jangan sekedar diibaratkan, apalagi diselatankan, apalagi ditimurkan, tapi harus diutarakan. Sing lanang ngomong karo sing wadon, "Dek, aku seneng karo kowe, aku cinta karo kowe." Tapi aja lenje sing wadon, "Makasih." Ngaca wong wadon ngomong kaya gue kudune nantang sing lanang, tantang sisan dek, tantang sisan, Mas, kamu cinta sama aku, ya, kamu sayang sama aku, ya, kamu napa rindu sama aku, ya, kamu kasih sayang sama aku, cinta tresno karo aku, iya aku tresno karo kowe, tantang sisan, nek pancen kowe cinta karo aku, Mas, nek pancen kowe sayang karo aku, maka buktikan. Lho buktikan apa deh? Saya tidak butuh baket bunga yang gede, apalagi coklat yang gede, tapi aku, Mas, hanya butuh BPKB. Apa itu BPKB deh? BPKB, Mas, buku pernikahan kita berdua ya. Oh, darane apa sih? Sing gagah sisan nantang sing lanang ora apa-apa. Karena apa? Tidak ada kata romantis sebelum menikah, tidak ada kata-kata indah, tidak ada kata manis sebelum pernikahan, tidak ada kata pacaran sebelum pernikahan. Contohnya ibu-ibu niki, mulane kemala ibune sing baper jan. Aduh. 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 Kembali ke laptop. Dihalalake dam adam ongge ya Allah. Carane pripun ya Allah dinikah? Carane nopo? Ya ana ijab, ana kabul, ana saksi, ana wali, ana sing nikahake, ana mahar, ana napa Mas kah kawine. Nggih. Napa ya Allah sing nikahake aku pangeranmu?
sing dadi saksine sapa? Malaikat Jibril. Lah mahare napa mahare? Maca selawat. Orangnya belum lahir Nur Muhammad sampun wonten. Maca selawat datang Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Rasulullah Muhammad orangnya belum lahir. Penjenengane belum lahir tapi nama Muhammad sudah ada sebelum cidakan bumi karo langit dicidak karo Gusti Allah. Mahar pernikahan sinten? Nabi Adam Siti Hawa. Ono wali nikah, ono saksine, ono ijab, ono kabul. Wis syukur-syukur bayar mahar. Yang namanya mahar kue mau pangapunten. Mahar nang Indonesia dipermudah. Yang mahal bukan barangnya, tapi yang mahal adalah pertanggungjawabannya. Wong bojo kue gampang asal ono waline, ono saksine, ono calon pengantene. Mulane sing jenenge wong nikah kue syarate mung kalih, kalih sinten. Mung kalih sinten nikah ser. Mung seperangkat alat sholat dibayar utang sah. Walaupun perangkat alat sholat tambah dibayar utang, nikahe tetap sah. Yang mahal bukan barangnya, sing larang adalah pertanggungjawabane di hadapan Allah. Wong lanang mahare seperangkat alat sholat, pertanyaannya selama jadi suami seorang istri wis tau ngajari sholat maring bojone apa urung? Bojo mahare Quran. Sing pertanggungjawabane adalah selama dadi suami seorang istri wong mien mahare Quran wis ngajaraken Quran maca Quran maring sing wadon apa urung. Jadi yang namanya mahar, yang mahal bukan barang bendanya, yang mahal adalah pertanggungjawaban seorang suami di hadapannya Gusti Allah. Maharung pira sih? Pangkat Allah sholat dibayar utang sah, nikah tetap sah. Kenapa? Yang mahal bukan har bendanya, yang mahal bukan barangnya, tapi yang mahal adalah pertanggungjawaban seorang suami pada istri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikah, maka di sini disimpulkan Mbak Mas, yang namanya nikah Mas Gustianto Mbak Sri Wahyuningsih, nikah adalah syariat ibadah dari Allah mudun maring menungsa, ibadah tertua. Ibadah tertua adalah nikah. Yang kedua, nikah adalah ibadah terpanjang. Kalau ibune bapake wingi nopo puasa Ramadan, wiwit nopo imsak subuh. Ibune bar traweh, ibune nek niat rom nopo puasa niku rak bar traweh nggih. Nawa itu saumaghdin niku nggih. Ya, ibune wiwit nopo niku imsak tekan beduk maghrib, maka puasane rampung. Kemudian jenengan sholat usholi fardhu dhuhri tekan salam, sholate ganjarane rampung. Tapi bapak ibu panjenengan Mas Gustianto Mbak Sri Wahyuningsih ketika mengucapkan qabil tu, saya terima nikahnya Dek Sri Wahyuningsih binti Bapak Suheri, tak 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 tak, dibayar tunai sah sah. Dari itu sampai kapanpun selama titelnya suami istri, maka ditulis sebagai yang namanya ganjaran pahala. Terpanjang ibadah adalah pernikahan. Sejak kapan sampai kapan? Sejak kobil tu ijab kobul sampai kapan? Sampai kapan pun asalkan titel suami istri ditulis sebagai sepanjang itu, ditulis sebagai ganjaran alhamdulillah. Nomor telu, nikah Mbak Sri Wahyuningsih Mbak Gustianto, Mas Gustianto, nikah adalah ibadah ternikmat. Fikul liladzatin wa syahwatin hasanah fin nikah. Saben perkara barang sing lazat, barang sing enak, barang sing nikmat, dadi kebagusan hasanah, kesaenan, kebagusan hanya ada di dalam pernikahan. Walaupun syahwatin, nuruti syahwate. Seorang suami neot pipine bojo ganjaran. Seorang suami nutul irungi bojo ganjaran. Seorang suami bergurau bercanda dengan istri dalam rangka romantisan ganjaran. Seorang istri gawe wetang gosing lanang gosing kakung ganjaran. Seorang suami kesel di pejitin yang singkak sing istri ganjaran.
berpelukan kayak Teletubbies, ganjaran. Sing mau ne haram bareng dinikah halal, orang mung halal tok malah dadi sebab tumurune ganjaran. Sampai mengko Mbak Sri punya anak tambah tikel matikel ganjarane. Lho kok bisa Mas? Lho pangapunten bisane Mbak Sri meteng kenang apa? Apa? Lindu. Tuning lindu. Yang pertama jelas dinikah. Jelas kopil tuh. Jo nikah ganjaran gede. Baru kue tatap muka. Wah, bertatap muka, bertatapan wajah langsungan seren-seren meripat, ketemu meripat, penuh kasih sayang ganjaran. Sekelan tangan tambah maning ganjaran nih. Kayak Teletubbies berpelukan ganjaran. Tidur sesarengan berbulan madu berkasih sayang berromantis-romantisan ganjaran. Sampai nggarap PR ganjaran. Ya pokoknya pekerjaan rumah yang buat aku urusannya dewek-dewek. Loh, gini apa nge? Mulanya sampai nanti Mbak Sri hamil ganjaran ini gede ini luar biasa. Kenapa? Bisa nih hamil kenapa? Dari hasil tikel matikel berlipat ganda yang namanya ibadah. Mulanya seorang perempuan, seorang ibu hamil. Awan-awan senajan mangan-mangan-mangan bakso mie ayam enak kepenak. Tapi nang pangeran ditulis ganjaran kayak yang lagi ngelakuni buah puasa. Senajan tengah wengi ibu ini turung leder sare kepenak ngorok leder kepenak, tapi ngoten hamil pada malam hari itu ditulis karo Allah ganjaran wong ana bayi nang wetenge kaya dene wong sing sembahyang tengah wengi langgeng alhamdulillah. Ditanya lagi, "Mas, jere wong meteng rekasa?" Rekasa. Rekasa mboten, Bu? Sing lakonis ngomong rekasa. Rekasa wetenge gedhe mulai 7 wulan, 8 wulan, mulai meh babaran 9 wulan 10 tahun 10 dina. Sangawulan 10 dina rekasane luar biasa wetenge gedhe maring ndi wetenge digawa ora tau digelerang nang kulkas ya Bu ya. Lah kesel gelerang nang kulkas ora tau. Barang wis rekasa hamil ngapa-ngapa kepenak dadi ora kepenak sing mone enak dadi ora enak. Wetenge gedhe mlebu panganan enak munyel-munyel wetenge mual-mual muntah dan sebagainya. Turu sing mone enak dadi ora enak turu meluma kaya gura-gura. Miring kaya ganjel dongkrak. Murep apa maning ora bisa. Wong waton rekasa, rekasa ibu luar biasa. Itu kenapa doa ibu pada anaknya luar biasa dijabah karo Allah. Mergani priatin ibu maring putrane luar biasa rekasane. Mengko bareng hamba baran taruhannya nyawa barang nyusoni lari haula ini gamila ini rong tahun api ken nopo rampung nyusuni seorang lah larene luar biasa. Nah inilah kenang apa anak aja gawe lar atine wong tua kudu kelingan siro nang alam dunya gara-gara sapa priatine rekasane wong tua terutama seorang ibu. Tidak ada anak sing sukses sing mulia tanpa dongane wong tua terutama seorang ibu. Anak pengen mulia, anak pengen suki carane jere ngendikane kitab wafdahiyadahuma fa inna minha mamba urizik. Pengen suki dadi anake masih punya ibu syukuri temenanan. Kenapa wafdahiyadahuma fa inna minha mamba urizik? Sukalah membuka telapak tangan ibumu karena di telapak tangan ibumu ada yang namanya mamba'ur rizq. Apa nduk? Sumber rezeki. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu yang tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga. Min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka rezeki ini Allah. Beda rezeki dan gaji. Rezeki karo gaji kue berbeda. Kalau gaji ana takerane, kaya nggak kerja seminggu bayarannya semene ana takerane. Nek rezeki tidak ada takarannya. Rezeki didapat karena takwa, tapi gaji didapat karena bekerja dan usaha. Gini apa nggih? Rezeki didapat karena takwa, gaji didapat karena usaha. Kabeh wong punya rezeki,
tapi urung tentu kabeh wong punya gaji. Tapi yakinlah setiap orang punya rezeki, dan rezeki tidak sekedar uang THR apa maning minyak goreng. Orang mung kuwe. Nyawa, rezeki, hembusan nafas, ini kita bisa oksigen, bisa napas, kaya oksigen mlebu urung metu kang irung, rezeki. Peruh anak pada nglesa, pada anteng, pada ayam, pada soleh-soleha, rezeki. Alhamdulillah anak lem dongak na wong tua, rezeki. Anak kumpul balik kang perantauan sehat waras selamat, rezeki. Alhamdulillah setiap orang punya rezeki, tapi ora kape wong duwe gaji. Karena apa? Gaji didapat karena wong kowe bekerja dan berusaha, tapi rezeki didapat karena kita bertakwa. Gaji ana takarane, tapi yang namanya rezeki tidak ada takarannya. Nih rezeki ini Allah banget yang luas. Alhamdulillah. Kenapa doa ibu sangat didengar oleh Allah? Jawabannya simpel, Mas Gustianto, Mbak Sri Wahyuningsih. Kenapa doa ibu, doanya ibu Satem, doanya ibu Katiem, doanya ibu-ibu di masyarakat Bantarsari terutama di Sidamulya, di Binangun. Apa sebabnya? Karena sebelum ada orang mau mendoakan kita di dunia ini, satu-satunya orang yang mau mendoakan kita hanyalah beliau ibu kita. Kapan? Ketika mata kita belum bisa melihat, telinga belum bisa mendengar, bibir belum bisa berucap, tangan belum bisa bergerak, ibu kita sudah mau munajat pada Allah, minta pada Allah mendoakan kita. Kapan itu? Ketika kita di perut rahim seorang ibu. Ibu wetange gede rekasa dilakoni, tapi esiko berendong anggo kelanggengane anak, kesehatane anak. Wetange gede, cekel wetange sambil berdoa, sehat yona, pinter yona, barokah yona, sukses yona, soleh yona. Gina pengge. Tidak ada anak sing sukses tanpa doa orang tua. Ayah banting tulang, peras keringat, sikil nggo sirah, sirah nggo sikil untuk ngrungkebi keluar warga. Dan seorang ibu sing rela awake rekasa, awake kesel demi kemaslahatan, demi kesuksesan kita sebagai anak dari seorang ayah dan seorang ibu. Alhamdulillah, Mas Gustianto, Mbak Sri Wahyu Ningsih. Wani karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani, nganti ana anak lali karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali. Ning dunya ana restune wong tuwa, anak kang tuhu suci gedhe ganjarane. Suwarga ning dunya ana restune wong tuwa, anak kang tuhu suci gedhe ganjarane. Nek Mas Gustianto dari sekarang wis wani karo wong tua, nek Mbak Sri Wahyuningsih dari sekarang wis wani gentak wong tua, besok Mbak Sri Mas Gustianto aja kaget nek putrane jenengan wani gentak jenengan. Yang namanya anak tidak jauh dari perilaku orang tua. Yang namanya buah tidak jauh jatuh dari pohonnya. Kenapa? Yang bonek dipangan codot digawa lungado. Gena bangge? Mulane. Nek sekarang Mas Gustianto api karo Bapak Sukarti, api karo Bapak Suheri, Mbak Wahyu, Mbak Sri Wahyuningsih, api karo Bu Katiem, api karo Ibu Satem, insya Allah besok putra putrane jenengan Mbak Sri Mas Gustianto yo api karo panjenengan berdua. Alhamdulillah.
anak-anak wani karo wong tua rosa duato mengko anake bocah mau singar manene wong tuane dewek. Tapi nek seorang mantu api karo wong tua api karo mertua besuk putu nembahe ya kui anake pengantin mau ya api karo wong tua sak klorone. Dadi wong gue mung bis nopo nandur mesti bakale ya mbu nek nebas nih. Jajal dibikinkan lagu untuk memotivasi adik-adik kita di Binangun di Dusun Sidhamulya Kecamatan Bantarsari Cilacap, Pak Lurah dan seluruh masyarakat insyaallah barokah. Allahumma monggo lagune untuk menyemangati grup hadro adik-adik kita, kakang-kakang kita, mbak-mbak kita, masyarakat Binangun Sidhamulya. Bapak Zuhairi, Ibu Sateng, Bapak Sukarti, Ibu Kati. Aduh Romo Ibu, ngapuran neku yen ono salah lan luput ko. Tak rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isi krosone ngadodo. Awan wengi ora lali tanah sandetungo memuji marah kan kuasa mugi egal eto pangapura repayem tentrem uga kanthi mulya. Ngendi ana anak wani karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani nganti ana anak lali karo wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali sawargane dunya ana restune wong tuwa suci gede ganjarane suara kening dunya ana restune wong tua anak kang tuhu suci gede ganjarane. Sallu ala Nabi Muhammad. Mbak Sri, Mas Gustianto, dalam Al-Quran tadi dihentikani hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pernikahan itu lir kaya dene umpama dihentikani Mbah Yai adalah libas. Quran sing dawuh libas, pakaian, baju, kelambi. Hunna seorang istri adalah pakaian untuk suami, sebaliknya wa antum kamu seorang suami adalah pakaian untuk seorang istri. Kalau kemudian Quran mengatakan Allah sing ngendika hunna libasul lakum wa antum libasul lahun sebagai pakaian pernikahan, maka tumbuh lagi, tukul lagi pertanyaan, apakah fungsi pakaian di Bantarsari? Apakah fungsi pakaian di Binangun? Di Binangun fungsi pakaian ada dua, ngendikane Al-Qur'an. Ulama ngendika, karena Quran ngendika, ditafsirkan oleh para ulama. Qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa. Bahwa yang pertama yang namanya
yang namanya pernikahan adalah sebagai pakaian, maka fungsi pertama, fungsi utama pakaian adalah qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum, penutup aurat, penutup kekurangan. Kita pakai baju nyong jenengan nganggo klambi ngong apa, utamanya adalah nutupi aurat kulo sampean. Auratnya laki-laki baina surat warukbah, antara pusar sampai lutut, antara pusar sampai lutut auratnya laki-laki. Aurat perempuan sekujur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, itu auratnya perempuan. Maka aurat ditutup, pakaian dipakai dalam rangka menutupi kekurangan dalam tubuh kita, menutupi aurat kita, sesuatu yang tidak pantas dikemukakan, sesuatu yang tidak pantas diperlihatkan di muka umum. Maka fungsi nikah yang pertama Mas Gustianto Mbak Sri adalah menutupi kekurangan satu sama lain. Wong wadon punya kekurangan, wong lanang duwe kekurangan. Kon nikah kon pada ngapa saling menutupi kekurangan satu sama lain, bukan malah memperburuk, memperlihatkan keburukan satu sama lain. Mulane Kanjeng Nabi dawuh, inna syarron nas indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufti ila mraatihi wa tufti ilaihi summa yansuru siraha. Besuk nang dina kiamat Gusti Allah orang mandang wajahe sapa, ya kue wong lanang wadon sing maune saling menyayangi, saling mengasihi, saling bercinta, saling menyayangi, saling menopo kokae ngendeng di bareng. Makan sepiring berdua. Asik. Gue numbuh romantis apa nu priatin gue. Priatin mareng ding di tangane digandeng. Wah, romantis masyarakat mriki. Iya. Ana wong lanang duwe bojo ayu, maring mall tangane digandeng sing wadon, maring pasar tangane digandeng sing wadon, diomong nang tanggane, "Wah, jan romantis temen, romantis apa nek dicul nang njot apa sing ora?" Saling mencintai, menyayangi, bergaul dalam suami istri luar biasa. Summa yang suruh si roha. Tapi kemudian mereka berpisah, malah pada akhirnya memperburuk, menjelek-jelekkan satu sama lain. Kan ake siki contohnya, mulai rantang runtung, maring tingti bareng, suami istri mangkat kuntangan bareng, mangkat vaksin bareng, tekan adus bareng, ngapa-ngapa bareng, saling bercinta, saling menyayangi, menggoli, saling mengasihi, tapi bareng pisah, bareng pegatan, malah menjelek-jelekkan satu sama lain. Tak ora kaya mantane nyong. Kadang apa mboten? Wong sing kaya kae besok nang dina kiamat wajah ora dipandang karo Gusti Allah. Naudzubillahi min. Lho niki diperingatkan oleh Kanjeng Rasul. Siji, nutup aurat, nutup kekurangan satu sama lain. Jadi yang namanya nikah, cara pakaian adalah menutupi kekurangan satu sama lain dan nambal dengan kelebihan satu sama lain. Sing jenenge wong bojo ki kaya sendal. Sendal itu berpasangan. Masa kamu tidak? Nah ya kan, terkaca kan ringan. Sendal aja berpasangan. Masa kamu sendirian? Kenang apa zombie menyerang bareng-bareng karena nek dhewek kan namanya zomblo. Loh, ya, zombie nek dhewek kan berarti zomblo. Sendal kue loro berpasang-pasangan, sepasang monine. Siji tok ora kena dinggo. Kanan tok ora kena dinggo, kiri tok ora kena dinggo. Kudune kanan karo kiri, kanan kabeh ya ora bagus, kiri kabeh ya malah kangelan lem laku. Bareng tinggo kanan kiri dadi lanang wadon A dan B dadi siji oleh mlaku juga ora kena bareng-bareng beriringan. Salda gentenan. Sapa tangan disit nusul sing nang kiri saling nopo melengkapi kehidupan satu sama inu iinulah. Itu filosofi sendal atau sepatu. Satu inu. Oke, satu. Fungsi pakaian yang kedua adalah risha. Risha itu apa? Perhiasan.
Jadi menganggo kelambi yang pertama jelas nutup aurat, yang pertama utama, yang kedua adalah saya pakai jas, Pak Lura pakai busana batik, Mbah Yai pakai busana batik, Mbah Yai pakai koko, baju koko. Setelah nutup auratnya adalah ben enak dipandang, ben enak dilihat. Penganten pakai busana penganten, jas penganten, ono kembang melatine, aja ngaku kembang bangkai lu ya. Pakai bunga melati niki, masya Allah, enak disawang, enak dilihat. Sapa wong ero penganten ya pada kesengsem, pada seneng, pada cinta, pada luar biasa. Adalah yang kedua fungsi pakaian, ono wong baju penganten dipakai indah, pakai busana penganten, pakai gaun penganten yang indah, men enak nang meripat, enak disawang, enak dilihat. Begitu juga kon pada nikah, men enak disawang, enak dilihat, memperindah kehidupan dalam rumah tangga, bukan memperburuk permasalahan dalam rumah tangga. Itu yang namanya fungsi pakaian dalam pernikahan tadi, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Maka seorang suwe napa istri, Mbak Sri, adalah pakaian saling menutup kekurangan dan memperhias dalam kehidupan rumah tangga seorang suami. Mas Gustianto, inilah insyaallah barokah kula panjenengan derek hormat walimatul arus Mbak Sri Wahyuningsih dan Mbak Mas Gustianto. Nadanya Bayati kula panjenengan ben tambah pengantin anyar, pengantin lawas, dan calon pengantin. Alhamdulillah. Kejere Mas Gustianto kaya kiye maring Basri. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai anak cucu nanti. Ku cari-cari teman hidup yang sejati sampai sekarang belum juga ku jumpai. Ku ingin menikah cukup hanya sekali, rukun bahagia sampai akhir hayat nanti. Wong lanang kudu gelem priyatin ndonga di malam hari, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ndonga di malam hari insyaallah rata-rata ndonga kula panjenengan luwih cepet kabul dijabah karo Gusti Allah. Allahumma dongane Mas Gustianto nyuwun karo Allah, Mbak Sri Wahyuningsih sing diminta hasilnya sekarang. Apa priyatine? Di dalam doa malamku, Mas Gustianto, Mas Anto selalu memohon, semoga nanti jodohku dia yang sayang padaku. Soal miskin atau kaya, bagiku tiada problema, yang penting dia setia, beriman serta bertakwa. Hasilnya sekarang, hari ini. Kini Mas Anto dapati seorang teman sejati, dia cantik luhur budi, putrine Bapak Suheri. Alhamdulillah. Barang wis ketemu jodoh alhamdulillah, pada sering menyayangi bendina karo masak karo tembang tetembangan. Ya Allah, bar subuh Mbak Sri masak, Mbak Sri Wayuni masak kae lagi racang-racang berambang bawang lombok kuya kae Kang Buri dikekep. Lagi masak apa, Dek? Wah. Jomblo harap diam. Ya. Belum disemangatin ayam. Barang wis dadi bojone, yo, masak.
Mas Gusti antum tukang kamar cekel tangane lagi nyekel peso kae cek. Lagi ngapa Dek? Masak mana sih? Apa Bidadari Cinta refe nyong kelale? Bersyukur kepada menjadi bidadari cintaku sallallahu ala nabi Muhammad. Al-qalbu mudayyam bi dhahir nabi wa sallallahu wa sallam ala dhahir nabi ya nabi nabi lal kau kabul dore Allah anta imamul haq rasulullahul ghaib anta imamul haq rasulullahul ghaib as'aduna fid dunya wa wazuna fil akhirah Khadijatal Kubra wa Fatimatal Zahra fi Khadijatal Kubra wa Fatimatal Zahra sa'aduna fi dunya Wa
Jazina ya Rabbul Anala Khuluqa Bangira Hubala Ihwina Zaka Anfaita ala al-Husani al-Alaqa Nabi Muhammad ya Rabbi, wujud keluarga samawa sakinah mawaddah warahmah yang terakhir adalah menciptakan keturunan anak-anak ya kue gawe putu nggo Pak Suheri putu sing kepriwe Mas Gustianto adalah anak adalah putu sing soleh kelawan soleha sing alim kelawan alimah Allahumma. Lah anak sing soleh kue mau tercipta sekang gawene. Kanjeng Nabi memberikan sebuah cara ketika bakal nggarap PR mau, nggarap sawah mau. Wong wadon kan sawah, istri itu sawah. Lah suami adalah petanine. Apik orane sawah tergantung sing nggarap. Apik orane panene tergantung sing rumati sawah wujude seorang suami dari seorang istri. Maka ketika Mas Gustano bakal garap sawah kudu ngerti limang perkara dawuh Kanjeng Nabi. Yang pertama Mas Gustianto, ketika jenengan bakal garap sawah wujude Mbak Sri Wahyuningsih adalah idda bidu'a inda zawaj kon padan donga. Jadi arep ngapa-ngapa ya kudu termasuk kue mengkosing ditandur oleh Mas Gustanto kepada rahimnya Mbak Sri Wahyuningsih bukan benda mati tapi kue makhluk hidup calon anak calon putra donga disit. Mas Gustanto ngerti dongane ngerti Mas Ulin pripun Mas Gustanto kayak gitu dongane Allahumma barik lana. Aduh, donga nyuwun karo Allah minta sama Allah nyuwun karo Allah keselamatan keberkahan. Setelah berdoa nyuwun selamat barokah kali Allah, yang kedua caranya stepnya adalah bersihkan jasmani, bersihkan awak dengan air wudu. Syukur-syukur gelem adus rezeki sakabehane, nek ora gelem adus ya wudu, sing penting resik awake dengan cara wudu. Aja nganti bali kang sawah langsung labruk anake kaya belet engko dadine. Nomor loro, nomor telu bersihkan rohani dengan apa Mas Gustianto? Dengan ayat-ayat Allah wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Resikan hati kita dengan ayat-ayat Allah. Ayat Allah adalah syifa, penyembuh untuk kita. Nyuwun karo Allah lantaran maca Qur'an. Mbak Sri matur, ya kesuwen ya Mas Ulin, ya pancen kesuwen. Mulane Kanjeng Nabi dawuh walau bi ayatin ora ketang saayat. Sing wadon mucap bismillahirrahmanirrahim Mbak Sri. Bismillahirrahmanirrahim Taha rampung. Engko Mas Gustianto ya sing simpel bae. Bismillahirrahmanirrahim Yasin rampung. Seayat nyuwun karo Gusti Allah lantaran ayat-ayate Gusti Allah firman Gusti Allah nyuwun selamat lantaran ayat pangeran. Nomor 4 adalah ada usolah minta anak sama Allah di dalam sholat. Sholat di sini adalah sholat hajat. Minta sungguh-sungguh nyuwun karo Allah. Baris rampung sholat hajat, rong rokangat, apike, syukur-syukur tambah akeh langkung kada langkung sae. Tahajud dilakoni, sekalian witir, alhamdulillah. Tapi dalam sholat hajatnya nyuwun karo Allah, nyuwun karo Allah anak ya Allah, anak ya Allah, anak. Allah senang dijaluki, Allah senang dirayu. Ya Allah, anak ya Allah, Mbak Sri, oh, Mbak Sri. Ya Allah, anak ya Allah, anak ya Allah. Sing sehat, sing pinter, sing soleh, sing soliha, anak ya Allah, anak ya Allah, anak. Jaluk anak aja mung sugih tok, tapi anak sing ahli zakat, ahli sedekah. Mergane anak sing sugih tok urung tentu ahli zakat, tapi bocah sing ahli zakat, ahli sedekah wis mesti bocah sugih, rezekine barokah. Allahumma loh, minta sama Allah, Allah senang dijaluki, Allah senang dirayu. Loh. Ya Allah, nyuwun ya Allah, anak ya Allah, sehat, waras, selamat, luar biasa. Sing nomor 5 adalah Mas Gustianto, datangi sawahmu,
datangi istrimu, datangi wanitamu dengan kelembutan, dengan kasih sayang, dengan keceriaan, dengan kegembiraan. Teka maring sing watun karo merengut anake budrek. Mulane lho iya, wong sing lanang teka sing watun kudu sing santai, sing ceria, sing gembira, sing penuh dengan kehangatan, keharmonisan. Masya Allah luar biasa. Nek perlu dirayu sing watun, ketemu lanang watun nang kamar. Wah. Kita membangun keharmonisan, membangun keromantisan seorang Mas Gusyan atau kepada Mbak Sri Wahyu Ningsih. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah. Perhiasan terindah wong pengantin anyar, sing pengantin bodoh lah cakala. Ninine kakine pada-pada membangun kasih sayang. Nih apa ki? Terlalu mahal, wow, harus kubayar kecuranganmu dengan air mata, dengan air mata. Jaren ini lah kakinya lence. Membangun romantis, harmonis, niku yo sunae Kanjeng Nabi, membangun keharmonisan dari panggilan pun mempengaruhi. Mas Gustianto monggo disiapkan panggilannya apa kepada Mbak Sri, apa ngundang ibu, apa ngundang mamah, apa ngundang ayang, apa ngundang besti, apa ngundang siapa monggo. Yang penting penuh dengan keromantisan kaya Kanjeng Nabi ngundang garwane Sayyidah Aisyah napa ya Humaira, wah yang pipinya kemerah-merahan disanjung oleh Kanjeng Rasul, oleh seorang suami kepada istrinya. Loh sunai Nabi ngundang dengan kelembutan, ngundang dengan kasih sayang, aja malah tuntang di jarak. Tik artik aja. Tapi dengan kelembutan tuntang, "Dek, halo. Sayang, my honey, my baby." My baby keliru my baby. Loh. Tiru-tiru wong landa, my baby, my baby. Sing wong kene-kene bae lah, "Sayang, Dek, lho." Mama. Yeah. Eko apa? Kesirian. Kesirian hukumnya wajib. Kesirian hukumnya wajib. Wong anikah husunati, nikah sunai Kanjeng Nabi. Cuma nyong salah macam malah ditene anikah husantai. Ya ditene kesuwen oleh bojo-bojo jenenge pe anikah husantai, kesantaian ora kegarap-garap. Dan niki lah pun monggo, karena saya belum menikah, bukan saya ngajari mboten babar blas orang ngajari Mas Gustianto, tapi saya tengriki bersama Mbah Yai Pak Lurah adalah ikut jurung dungo, ikut ziyadah doa, ikut mendoa, mendoakan karo ngalap barokah pengantin, tabarukan karo pengantin. Barokah pengantin adalah singurung nikah dan ketularan nemu jodoh. Jodoh bukan perkara cepat tapi perkara tepat. Jodoh kowe ora satu ado nduk, sayang ora satu ado. Jodoh itu adalah cerminan. Kalau sampean usahane apik, berusaha menjaga harga diri, insyaallah ketemune ya wong sing juga menjaga harga diri. Wong jenenge lanang wadon bubujon ora ado antara loro-lorone. Seorang suami ora ado karo seorang istri, karena jodoh adalah cerminan awake dhewek. Kepengin bojo salihah, sing lanang kudu sing saleh. Pengin bojo sing pinter masak, sing wadon sing pinter masak, ya sing lanang sing pinter golek duit, menane sing dimasak maksude nggih. Ya iyalah bojo pinter masak, sing lanang ora napa, ora teng golek ya malah bahaya, apa sing dimasak apa sing ora, tetekan dimasak barang dadi. Nggih. Mulane istri suami adalah saling melengkapi, dan yang namanya jodoh tidak jauh dari awake dhewek, karena jodoh adalah cermin kita, kaca benggala kita. Saya di sini, kamu di situ, itulah saya, inilah kamu, kita, aku dan kamu menjadi kita.
Alhamdulillah, masya Allah bun. Sawise kita nyuwun karo Allah ndonga bareng, kita tabarukan. Angka terakhir adalah kita ngalap barokah Mbah Yai. Pangapunten Pak Lurah yang kebareng ndonga sinten Pak Lurah? Pak Yai sinten cobi? Mbah Yai. Oh nggih, Rama Kyai Mukhtar Wasito untuk pinarak pepanggungan mriki Mbah Yai. Kula tabarukan kali pengantin berdua, saya pribadi dan calon-calon pengantin iki. Urung bojo, Mbok? Iya. Aja kesuwen bojo. Selek kiamat. Hah? Sing ngomong be urung. Lah jenenge bojo tulis sedina rampung. Monggo Mbah Yai keparingipun Romo Kyai Mukhtar Wasito untuk memberikan pandungo donga penutup untuk pengantin berdua. Alhamdulillah. Pinarak lenggah mriki Mbah Yai. Ombut mriki mawon. Nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sayyidil awalin wal akhirin wa sallim wa radhiyallahu tabaraka ala ashabatina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali kabatika azmi sulthanik. Allahumma fir lana dhunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Allahumma alif baina Gusti Wasri kama Allah tadama wa Yusuf wa Zulaikha wa Muhammadin wa Khadijatul Kubra. Barakallahu wa barakalaka wajma' baina Gusti Wasri bil khair. Allahumma ya Allah, mugi-mugi pengantin sekalian panjenengan berkahi, panjenengan kembalakan wonten ing kesaenan, lan mugi-mugi pengantin sekalian saged lulut kados dene Adam kalian Hawa, kados dene Yusuf kalian Zulaikha, kados dene Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalian Dewi Khadijatul Kubra. Allahumma ubad-ubad paringono selamat, umay rapet, bisa liwet, ilang kabeh perkara kang ruwet. Allahumma kitra-kitri, moga-moga pengantin sekalian dipun paringi sugi beras, sugi pari, sugi kebo, sugi sapi, sugi wedhus entok, ayam, bebek, meri, padang entok esuk-esuk dititori, didol kena kanggo nyukupi. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur nuwun ngarsanipun Rama Kyai Mukhtar Wasito lan sedaya para alim, ngarsanipun Rama Kyai Siman Muhaiddin, ngarsanipun Rama Kyai Jasim, Pak Lurah Pak Mardiono, lepat kula pangapunten Rama Kyai Pak Lurah, lan matur nuwun dumateng ngarsanipun Bapak Suheri Ibu Satem sedaya kula rikepisan, lan para rawuh bapak-bapak ibu-ibu grup hadroh yang saya cintai, yang saya banggakan, matur nuwun sangat Amsor Banser, terima kasih, lan para rawuh lepat kula pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamith thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.